Ledakan gas terjadi di sebuah bank di kota Karachi, Pakistan pada Sabtu 18 Desember 2021. Sedikitnya 10 orang tewas dan 13 orang luka-luka dalam insiden ini. Para korban tertimpa puing-puing bangunan. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari 13 korban luka, 3 di antaranya dalam kondisi kritis. Bank tersebut dibangun di atas saluran pembuangan yang diduga menjadi lokasi sumber ledakan. Otoritas setempat menduga ledakan diakibatkan akumulasi gas di saluran pembuangan limbah. Kuatnya ledakan turut menyebabkan kaca jendela di gedung-gedung terdekat pecah dan kendaraan di sekitarnya rusak. Tim ahli bahan peledak diterjunkan untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut.